Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy, ada dalam channel yang satu ini, Sekilas IT. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan komputer yang berasal dari tempat yang sangat jauh sekali. Dari manakah komputer ini berasal? Yaitu dari tetangga sebelah. Mantap, luar biasa sekali. Mungkin karena dia nonton video saya yang sebelumnya yang rakit komputer usang untuk main game online. Nah, mungkin di rumahnya ada komputer ini dan akhirnya langsung dikasihkan ke sini, ke saya. Dan dia bilang, tolong benerin dan supaya bisa main game online zaman now. Nah, khususnya itu anaknya. Karena di tempat ini, orang tuanya tuh agak sensitif sama game-game yang berbau FPS, yang tema-temakan, kayak Point Blank, CSGO, yang kayak gitu. Jadi dulu ya si komputer ini bisa dipakai untuk bermain game online. Oke, nanti saya jawab. Saya lagi shoot dulu. Sampai mana barusan teman-teman? Oke, saya cek dulu sound ini mic. Saya pakai mic soalnya banyak teman-teman yang bilang, "Bang, suaranya kecil, Bang, suaranya kenek-kenek, enggak kedengeran." Saya tes dulu apakah mic ini berfungsi dengan baik atau enggak gitu. Kita akan coba tes. Merah. Biru. Oke. Mati. Wah, mantap sekali ini. Oke, mungkin mudah-mudahan suaranya kedengar dengan jelas untuk teman-teman. Nah, di sini, di tempat ini tuh, orang tuanya tuh agak sensi sama game-game yang berbau FPS, kayak gitu. Nah, jadi, si komputer ini tuh dulunya komplit, karena yang sekarang kan yang datang tuh nggak ada power supply-nya, nggak ada hard disk-nya, nggak ada VGA card-nya malahan. Cuman yang tersisa tuh cuman motherboard, prosesor, sama sekeping RAM. Dan saya bingung, ini prosesornya apa? Tapi kalau misalkan dilihat dari motherboardnya sih, itu AM3 DDR3 juga ya, AMD. Ya mudah-mudahan si prosesornya juga bagus, jadi bisa untuk main game-game. Tapi dulunya katanya ini untuk main Point Blank sama CSGO. Si bapaknya bilang, karena ini anak saya pengen main PUBG. PUBG itu apa? Terus pas saya mau jawab, tiba-tiba anaknya langsung nyorot, PUBG itu permainan untuk bobol gawang. Permainan untuk bobol gawang. Berarti orang tuanya tuh berpikir kayak sepak bola atau olahraga basket, ya sepak bola kayak gitu yang bobol-bobol gawang. Karena kalau misalkan disebutin itu main tembak-tembakan, pasti si komputernya nggak akan dibenerin. Karena si anaknya bilang permainan untuk bobol gawang, jadi bapaknya tuh berpikir, oh berarti sepak bola. Ya udah deh, karena ini installin ini pengen main PUBG katanya. Ya udahlah, apa boleh buat. Dan dan akhirnya dengan saya juga sedikit agak malu juga, masa harus ditolak gitu kan. Ya udah deh, saya bawa komputer ini, saya bersihkan. Kita akan langsung saja pasang satu persatu, karena kalau misalkan dirakit dulu lama. Jadi kita yang instan-instan aja, jadi videonya nggak kepanjangan. Oke, kita langsung saja pasangkan power supply. Hard disk sama VGA, kita bakerin aja. VGA card. Oke, nah sekarang udah nyala si komputer. Bukan udah nyala. Sekarang udah dipasang-pasangkan, saya udah rakit, udah bersihin. Dan kalau misalkan komputer ini nggak jalan atau nggak kuat, itulah. Kalau misalkan komputer ini nggak kuat, saya akan hancurkan komputer ini. Karena kata si bapaknya kalau nggak kuat, kita hancurkan. Tembak saja. Head. Tapi ya mudah-mudahan nggak, ya mudah-mudahan kuat lah. Ya udah, kita langsung saja tes performa si komputer ini. Sekarang kita let's go.
is cold, but your heart's colder. I will wait for you. Ini sebetulnya bukan rakitan, namun lebih ke memanfaatkan spare part yang ada. Lumayan dong, kira-kira budget 2,7 jutaan kita bisa main game zaman now. Bagaimana hasil si performa komputer ini yang sempat dulu tertimbun mungkin di rumahnya? Oke lah, kita langsung saja tutup video ini supaya enggak lama-lama lagi. Kalau misalkan lama-lama lagi saya tembakin satu-satu. Tembakin satu-satu. Ah, jadi terinspirasi BG kan. Hati. Oke, langsung saja teman-teman, kita tutup video ini dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sekilas IT, dan yang paling penting share video ini ke teman-teman atau ke kerabat teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui atau bisa menonton video ini. Oke, cukup sampai di sini dulu. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.